Ini anak kecil-kecil curang juga nih. Kamu udah nyakitin emak, Sul. Kamu udah bohong sama emak. Kamu gak bisa dipercaya. Di. Jadi emang ngegadain rumah, Sul. Waktunya berapa lama lagi, Sul? Waktunya tinggal 3 minggu lagi. Saya boleh minta tolong enggak besok arisan Laras yang narik? Soalnya Laras mau bantu Samsul. Si Laras salah kirim ya ini? Ya Allah, aduh, semoga belum ada yang lihat ya Allah, semoga belum ada yang lihat. Tuh kan benar, dia salah kirim malah kirimnya ke grup arisan. Mami Haji kayaknya harus tahu deh. Gara-gara si Eti, Samsul jadi makin malu. Makanya Pik, jadi orang teh jangan suka jahat kayak cing Eti. Ya gak Pik? Iya benar tuh Yana. Mau bikin malu bos Haji tapi apa? Jadi malu sendiri. Bangga anak mantu berdua ya. Udah tambah pinter. Meskipun sebelumnya kadang suka geser, tapi anak nggak nyesel. Udah jadikan antum berdua anak buah. Siapa dulu dong bosnya? Haji bos, Haji bosnya aja kan cerdas pisah. Iya bener Yana, bos Haji bener-bener top marco top, jenius, bombastis, gacor. Tapi yang penting Haji bosnya nanti di surga nggak ketemunya mami lagi. Oh, tunggu. Nih, beratnya antum nih kalau ngomong masalah surga ya. Karena antum di samping harus rajin sholat, antum juga harus berhaji. Si Ganti lagi ngapain sih malam-malam begini? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mami Haji. Mami Haji tadi udah baca belum pesannya si Laras di grup arisan? Aduh, Danti, maaf ya. Mami tuh sibuk, nggak punya waktu buat urusin begituan.
Mama ini kan harus sering ibadah. Ya kan namanya juga haji kan ya, apalagi udah dua kali. Mami Haji, si Laras mau curam. Coba, Mami lihat dulu. Udah keburu dihapus dong Mami Haji sama si Larasnya. Dia mau kirimnya ke Bu Endang, tapi malah kirimnya ke grup arisan. Terus, isinya apa? Tenang Mami Haji, Danti udah screenshot nanti dan dikirim ke Mami Haji aja ya. Cepet ya. Oke, Mami Haji yang cantik, baik hati, soleha dan udah hajah dua kali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Ini anak kecil-kecil curang juga nih. Ya Allah, semoga belum ada yang baca ya Allah. Dari mana aja sih, Bay? Kemana aja? Emang boleh sekarang itu? Duh, Bay. Please banget. Gue lagi gak mau mode bercanda ya. Gue serius nanyanya. Gue abis dimintain tolong sama mamanya si Adit buat nemenin si Adit nonton film Petualangan Anak Penangkap Hantu di bioskop. Soalnya film itu keren banget, Ras. Tadi gue nonton. Ntar kita nonton ya. Ras, lu kenapa? Gimana ya, Bay? Gimana apanya? Gua gak ngerti lu kenapa. Gue salah kirim chat, Bay. Salah kirim chat ke siapa? Tadinya tuh maksud hati gue mau ngirim chat ke Bu Endang. Tapi gue salah. Gue malah ngirimnya ke grup arisan. Gimana dong? Percuma dihapus, kita udah baca dan Allah sudah mencatat. Bu Hajah, Bu Endang, Laras minta tolong ya. Bisa gak arisan besok Larasnya narik? Laras mau bantuin Samsul. Ini Laras maksudnya apa ya? Nanti yang ada saya disangka orang-orang suka main curang lagi. Bener-bener si Bisul nyuruh Laras curang. Kasihan si Laras satu nantinya ya. Bisa dimarahin sama ibu-ibu. Antum suka sama Laras? Entah tuh Haji Bos, entah. Manya suka sama si Laras, gak level. Si Laras makan level nanti sama si Abay. Kalau saya sama Haji Bos, levelnya sama dia. Maksudnya levelnya sama Danti. Banyak menanti. Hati-hati kalau ngomong. Halo, Assalamualaikum. Ya, Endang. Waalaikumsalam, Bu Hajah. Maaf, ini saya mau tanya. Ini dapat dari mana ya? Justru saya mau nanya. Ini memang biasa begini ya? Uang arisan itu bisa diatur? Ya Allah, gak pernah, Bu Hajah. Makanya saya kaget. Ini kagetnya karena ketahuan atau kenapa nih? Saya kaget karena baca pesannya. Kok bisa-bisanya ya? Laras nulis kayak gitu, Bu Hajah. Ya saya dapetnya dari grup kok. Hah? Aduh. Gimana, Bu Hajah? Nanti yang ada orang-orang nyangka kalau saya suka main curang, Bu Hajah.
Ya pastilah, semua orang sudah baca. Dan semua orang pasti pikirannya sama dengan saya. Kalau uang arisan itu bisa diatur. Udah ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aja kali ya, Bay. Ras, lu mau ngumpet di mana? Terus lu mau ngumpet sampai kapan? Lebih baik lu jelasin aja. Jelasin apa? Bay, jelasin apa? Gua harus ngomong apa? Masa gua harus ngomong, "Bu, maaf ya saya salah kirim chat. Tadinya saya mau kirim chat ke Bu Endang, tapi malah ke ibu-ibu gitu." Ya kan enggak mungkin. Udah gitu ada namanya Samsul, gue tulis, gue bawa-bawa. Gimana dong, Bay? Endang, angkat aja dulu. Ya gimana? Angkat aja, jelasin dulu. Angkat. Ya, Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam. Laras, kamu harus tanggung jawab ya. Saya nggak mau disangka orang-orang kalau saya main curang. Assalamualaikum. Iya Bu, Waalaikumsalam. Mati nih gue, Bay, mati. Udah, gue gak mau lihat handphone. Mati, gue gak mau lihat handphone. Aduh, mati gue, Bay. Mau gimana ini, Bay? Assalamualaikum, Ras. Waalaikumsalam, Di. Lo di mana, Ras? Lagi sibuk nggak? Nggak sih, nggak. Kenapa, Di? Kenapa? Nggak, gue mau nanya. Samsul ada ngomong nggak sama lo? Ngomong apa gitu? Masalah utang. Di, boleh nggak, Di? Buat malam ini aja gue nginep di rumah lo. Boleh ya, please? Boleh dong. Emang kenapa? Aduh, Di, gue sebenarnya lagi ada masalah, Di. Tapi gue gak bisa ceritain sekarang. Nanti aja ya, pas di rumah lo ya. Sekarang gue mau cepet-cepet nutup kios dulu ya. Oh, oke, gue tunggu ya. Assalamualaikum. Diana, ayo kita makan malam. Iya.